Ada yang tidak pernah mendengar nama-nama perang tersebut selepas daripada peristiwa Perang Badar Al-Kubra yang dinamakan sebagai Perang Sawiq. Sawiq dalam bahasa Arab ialah tepung ataupun kita sebut sebagai gandum. Pernah dengar tak Perang Gandum? Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah malam ini mungkin buat kali yang pertama kehadiran dan kedatangan saya ke surau ini. Walau bagaimanapun, moga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita jalan petunjuk dan jalan hidayah daripadanya dan senantiasa menurunkan rahmat dan keberkatan insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab malam ni kita tak ada tajuk, jadi tak terhad. Jadi pada malam ini sama-sama saya nak mengajak saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kembali salah satu siri peperangan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda, yang mana peperangan ini antara peperangan yang jarang disebut, peperangan yang dilupakan oleh sebahagian besar kita umat Islam. Selalunya bila kita sebagai orang awam biasa, bukanlah mengatakan kita ni orang alim, ada ilmu lebih atau sebagainya. Saya juga termasuk di kalangan seperti anda semua, termasuk orang-orang awam. Kebiasaannya bila kita menyebut tentang siri ataupun sejarah peperangan Rasulullah, yang selalu ada di dalam kepala dan minda kita selalunya ialah Perang Badar ataupun kita sebut Perang Uhud ataupun kita sebut Perang Ahzab dan beberapa nama peperangan besar yang lain. Tetapi sepanjang sejarah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya baginda melalui antara 27 hingga 28 peperangan yang mungkin pada malam ini di kalangan kita ada yang tidak pernah mendengar nama-nama perang tersebut. Baik, insya-Allah malam ini kita akan berbicara mengenai satu perang yang dinamakan sebagai Perang Sawiq. Sawiq dalam bahasa Arab ialah tepung ataupun kita sebut sebagai gandum. Pernah dengar tak Perang Gandum?
Secara jujur, pernah dengar Perang Gandul? Tak pernah dengar Perang Gandul. Tapi ini adalah antara peperangan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan sahabat selepas daripada peristiwa Perang Badar Al-Kubra. Sedangkan Perang Badar sendiri adalah antara perang yang kelima dah. Badar tu adalah perang yang kelima. Ada Badar Ula, ada Badar Kubra dan ada Badar Al-Akhirah, tiga kali Badar. Yang kita selalu duk tahu, duk cerita tu Badar yang pertengahan, iaitu Badar Kubra yang berlaku pada bulan Ramadan. Selepas Perang Badar, dia ada satu lagi perang kecil yang dinamakan Perang Qarqaratul Qadr. Lepas Perang Qarqaratul Qadr, ada peperangan dengan salah satu suku Yahudi disebut Yahudi Bani Qainuqa. Lepas penghalauan dan pengusiran Yahudi Bani Qainuqa, barulah terjadi peperangan Sawiq. Baik. Secara sepintas lalu, Perang Sawiq ini terhasil adalah akibat daripada kekalahan teruk yang dialami oleh pembesar-pembesar elit Mekah yang dikepalai oleh Abu Jahal, dikepalai oleh Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah dan sewaktu dengannya. Jadi pada tanggapan awal sebelum berlaku perang Badar ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka dapat mengagak bahawa mereka akan mendapat kemenangan yang cukup mudah ke atas tentera-tentera Islam atas beberapa komposisi. Sebagai contoh, kalau nak dibandingkan dengan jumlah, dalam Perang Badar, tentera depa ada lebih kurang 1,000 orang, manakala sahabat-sahabat bersama Rasulullah lebih kurang 313 sahaja. Ada yang sebut 315. Apapun, 300 lebih nak lawan 1,000. Secara purata, seorang sahabat terpaksa berdepan dengan 3 musuh daripada kafir musyrikin Mekah. Jadi mereka merasa boleh menang mudah dari sudut jumlah ataupun kuantiti. Yang kedua, mereka rasa boleh menang atas sebab pengalaman. Kerana orang-orang kafir musyrikin Mekah ni, sebahagian besar daripada mereka telah melalui beberapa siri peperangan sebelum ini, terutama peperangan mereka pada zaman jahiliyah. Tetapi sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah tidak pernah melalui walaupun satu peperangan. Jadi tak ada pengalaman. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah logistik, yang kita panggil prasana ataupun kelengkapan perang. Rata-rata tentera Islam faham-fahamlah, satu kuasa baru yang baru nak bermula, kelengkapan pun masih kurang, segala perkakasan masih daif dan lemah. Dan dalam Perang Badar juga, kita meneliti kitab-kitab sirah, ada sebahagian sahabat ni yang cuma bawa pelepah-pelepah tamar sebagai senjata untuk mengimbangi pedang dan lembing daripada musuh-musuh. Maksudnya dia nak bawa pedang tu tak ada, dia nak bawa tombak tak ada. Jadi mereka cari dahan-dahan kayu dan pelepah-pelepah tamar sebagai senjata. Apatah lagi nak memiliki baju besi pada masa tu. Tetapi logistik daripada pihak musuh tak payah kira lah, dengan tentera beruntanya, dengan tentera berkudanya, tentera berjalan kaki, pedang, baju berantai, siap. Jadi daripada tiga komposisi ini, mereka rasa perang ni akan berlangsung dengan cepat dan mudah dimenangi oleh mereka. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan apa? Menurunkan bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa tentera-tentera daripada alam ghaib, yang kita panggil tentera-tentera daripada alam malaikah. Dan Islam memenangi pertempuran ini. Jadi akibat kekalahan dalam Perang Badar ini, mereka merasa amat terpukul dan terkesan. Satu, mereka menerima tamparan dan malu yang besar.
sebab mereka rasa bangga dan gah dengan agenda-agenda mereka untuk menghancur lumatkan Islam, tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Jadi sebahagian besar pemuka-pemuka Quraisy balik semula ke Mekah dalam keadaan menyimpan dendam yang begitu besar, yang kita panggil sebagai dendam kesumat. Macam mana nak balas balik kekalahan yang mereka terima dalam perang Badar? Jadi ekoran daripada itu, Abu Sufyan. Kenapa Abu Sufyan? Sebab Abu Jahal paling awal lagi mampu dalam perang Badar. Dia antara yang paling awal, 7 orang yang menerima doa laknat daripada Nabi, semua lingkup awal. Termasuklah dia, Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal bin Rabah yang letak batu atas dada Bilal. Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, semua tu mati awal lagi. Tapi yang tak pi hari tu ialah Abu Lahab. Abu Lahab tak pi pun perang Badar sebab dia penakut. Tapi sejarah dan etik peperangan orang Arab ni, kalau kita sebagai pemuka atau pembesar, kalau sekiranya berlaku peperangan, kita kena pi. Tapi sekiranya kita ada tugas lain, tanggungjawab lain yang lebih besar, sewaktu peperangan berlangsung, kita kena hantar seorang wakil. Maksudnya, kalau saya ni Abu Lahab, minta jauh lah Abu Lahab sebenar. Maksudnya sebab hari tu saya tak boleh pi, saya kena hantar seseorang yang mana orang ni akan menyertai perang tersebut atas nama saya sebagai wakil. Kalau kita tak boleh pi, bukan tak boleh pi saja-saja. Jadi dia memang terselamatlah. Jadi antara yang terselamat yang lain ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan balik ni duk simpan dendam, tambah pula dengan daripada provokasi isteri masing-masing yang bersungguh-sungguh mengapi-apikan suami supaya membalas balik dendam ketewasan di Medan Badar. Maka atas sebab itulah terjadinya perang Sawit ini. Baik, sebelum terjadi perang Sawit, ada sebut tadi perang Qarqaratul Qadr. Ini bukan perang yang besar. Tetapi yang besar sebelum perang Sawit ialah pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Secara umum kita mengetahui di Madinah ada 3 kabilah ataupun 3 suku Yahudi yang paling besar, bukan? Pertama Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga Yahudi Bani Quraizah. Betul, hak paling besar Qainuqa, abang sebut nombor 2 tu betul lah. Bani Quraizah yang kedua, lepas tu Bani Nadir. Tapi Bani Qainuqa ni, mereka adalah antara Bani yang paling top dalam menguasai ekonomi di Madinah. Sebab mereka ada satu kawasan, satu pasar yang mana mereka ini menguasai ekonomi di Madinah. Jadi dahulu, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dengan Yahudi Bani Nadir ini, sekutu mereka adalah Khazraj. Manakala Yahudi Bani Quraizah, sekutu mereka adalah Aus. Ni cerita hak zaman jahiliah ni. Hak belum Aus dengan Khazraj masuk Islam. Jadi dua ni, Qainuqa dengan Nadir, sekutu Khazraj. Yahudi Bani Quraizah, sekutu kepada Aus. Tetapi dominasi yang dipunyai oleh Qainuqa ialah apa dia? Pasar, tempat berekonomi. Sebab tu dahulu waktu hijrah, seorang sahabat besar yang cukup pakar dan berpengalaman dalam bidang perekonomian dan perdagangan, Abdul Rahman bin Auf. Dan dia menerima daripada sahabat Ansar, dia menawarkan wang kepada dia untuk dia memulakan perniagaan sebagai modal pertama. Sahabat Ansar ni amat benar-benar mengetahui sifat dan karakter muhajirin yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi kawan ni tahu dah, Abdul Rahman ni seorang ahli perniagaan, seorang ahli ekonomi. Jadi ambil duit aku, jadikan sebagai modal untuk kamu mulakan berniaga. Tapi Abdul Rahman bin Auf tak anggap ini sebagai percuma, dan dia menganggap apa yang diberikan oleh sahabat Ansar ini sebagai hutang
Memang kamu nak bagi saja, kamu nak beri percuma, tapi aku tak anggap demikian, aku anggap ini hutang. Dan dia dapat menguasai ekonomi di pasar Bani Qainuqa dalam tempoh 6 bulan. Bulan yang pertama, apa yang dia mampu buat? Dia dah mampu bayar balik hutang tadi. Dia berhutang tadi sebagai modal. Yang pertama, dia mampu dah bayar balik. Bulan yang kedua, dia berjaya mengumpul modal. Bulan yang ketiga, dia dah berjaya membeli salah satu daripada kedai-kedai yang ada di pasar Bani Qainuqa. Bulan keempat, Yahudi pula berhutang dengan dia. Ada di antara Yahudi tu pergi berhutang dah dengan dia. Bulan kelima, dia berjaya memiliki satu lagi kedai lain, dan bulan seterusnya beberapa biji kedai. Cuba bandingkan kalau kita diberi modal guna kaedah yang sama 6 bulan kemudian, apa yang berlaku? Kebiasaannya, bulan pertama modal banyak, bulan kedua modal dah tinggal separuh, bulan ketiga habis modal, bulan keempat berhutang, bulan kelima tutup kedai, bulan keenam bank istihar, bankrupt atau muflih, habis cerita. Tapi tak semualah macam tu, cuma nak abad secara umum. Okey. Dan kita tahu Yahudi Bani Qainuqa ini, dia adalah satu suku Yahudi yang terbesar, yang ramai pengikut-pengikut dia. Jadi mereka adalah suku Yahudi pertama yang telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa riwayat yang menyebutkan antara punca sebenar berlaku pengepungan terhadap Yahudi Bani Qainuqa ini ialah kerana adanya seorang wanita yang diejek dan ditertawakan. Ada riwayat menyebut demikian di dalam kitab-kitab sirah. Sebagai contoh, satu hari ada seorang wanita ni pi ke pasar Yahudi Bani Qainuqa, dia ni diperlakukan seolah-olah dihina dan diejek oleh beberapa orang Yahudi. Bahkan lebih jauh, salah seorang Yahudi ni tanpa pengetahuan wanita ni, dia pi ambil hujung kain tu, dia pi ikat tali. Jadi tanpa perempuan ni sedar, dan hujung punca tali satu lagi dia pegang. Jadi bila perempuan ni nak berjalan, tali tu jadi terik tadi sehingga tertarik kain dia terlucut. Jadi akibat daripada perlakuan tersebut, wanita ni diejek, diketawakan. Kebetulan ada seorang sahabat berada di situ, bila lihat berlaku demikian, dia pergi bergaduh pula dengan lelaki Yahudi yang ikat tali tadi. Sehingga terhasilnya pergaduhan dan Yahudi tadi terbunuh. Bila Yahudi tadi terbunuh, hak geng ramai Yahudi pi kumun sahabat hak bunuh Yahudi tu pula. Jadi bila sahabat ni pula terbunuh, ha, lepas tu lah baru berlaku kes pengepungan terhadap Yahudi Bani Qainuqa. Tu satu riwayat. Dan ada beberapa sebab yang lain mengapa Rasulullah mengepung Yahudi Bani Qainuqa. Apapun, hari yang Rasulullah nak pi ni, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pi ni, kebiasaannya bila Rasulullah tinggalkan bumi Madinah, bila Rasulullah tinggalkan, pasti ada wakil sahabat yang akan jadi wakil Rasulullah untuk menguruskan hal ehwal dan keperluan muslimin lain di bumi Madinah. Jadi pada waktu tu Rasulullah serah dekat Abu Lubabah, ataupun nama betul dia Bashir bin Abdul Munzir. Jadi bagi ke Abu Lubabah, dan bendera perang ni Rasulullah minta pak saudara dia, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib yang bawa. Jadi pilah Rasulullah dengan sahabat menuju ke perkampungan Yahudi Bani Qainuqa. Bila sampai di sana, mereka dah siap berlindung dalam benteng mereka. Mereka tak berani pun nak keluar, lawan dengan Nabi, lawan dengan Rasulullah dan para sahabat. Jadi akibatnya mereka dikepung hampir 15 hari 15 malam. Bermula daripada 15 Syawal sampai 2 Zulkaedah tahun yang kedua Hijrah. 15 Syawal sampai 2 Zulkaedah tahun yang kedua Hijrah selepas Perang Badar.
Jadi akibat mereka dah dapati tekanan waktu duduk dalam tu, akhirnya mereka menyerah dan keluar. Mereka menyerah dan keluar. Bila mereka keluar ni, mereka ditangkap. Lalu Rasulullah adakan mesyuarat, meeting dengan para sahabat-sahabat baginda, apa yang kita nak lakukan pada kumpulan-kumpulan Yahudi Bani Qainuqa ini. Lalu salah seorang sahabat besar dari suku Khazraj, iaitu Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit adalah pemimpin suku Khazraj yang sebelum ini zaman jahiliyah punya ikatan perjanjian dengan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Yahudi Bani Qainuqa ni seolah-olah meminta kepada sahabat-sahabat Khazraj, kepada Rasulullah, supaya diringankan hukuman yang bakal dikenakan pada mereka akibat pengkhianatan ni. Jadi Ubadah bin Samit berkeras. Maksudnya seolah-olah Ubadah bin Samit kata, mana-mana lelaki daripada Yahudi Bani Qainuqa ni kita akan hukum bunuh. Perempuan dan kanak-kanak mereka ditawan dan harta-harta mereka dirampas dan dibahagi-bahagikan oleh tentera-tentera Islam. Dalam keadaan itu, tiba-tiba muncullah satu watak. Watak yang sering muncul dalam sejarah, iaitu kepala bapa munafikin di Madinah. Siapa? Bapa munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan tertukar dengan anak dia. Anak dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul tu sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay tu bapa. Anak dia pun nama Abdullah juga kebetulan. Abdullah bin Ubay tu sahabat Nabi. Waktu bapa dia meninggal dulu, dialah yang menangis datang jumpa Nabi minta salah satu daripada jubah Nabi nak balut dekat mayat bapak dia. Sebab dia tahu dah bapak dia yang sedemikian sifat dan karakter dia, apa yang bakal dia terima di alam barzah nanti. Dia merayu dekat Rasulullah minta salah satu daripada sehelai jubah Rasulullah nak bungkus mayat bapak dia. Rasulullah izinkan. Dan Rasulullah juga sempat apa? Sempat datang untuk menziarahi pemakaman Abdullah bin Ubay ni. Tetapi pada masa tu sahabat Umar ni tegur. Bagi Umar, apa yang dilakukan ni tak sepatutnya. Maksudnya di sisi Umar, Umar beri pandangan pada Rasulullah, orang yang macam ni kalau meninggal kita tak patut hadiri. Tak patut datang bertakziah kematian dia, tak patut menghadiri pengumuman dia. Dan kemudian berapa ketika lepas tu turunlah ayat membenarkan perkataan Umar tadi, jangan sesekali berdiri di atas kubur-kubur manusia yang bersifat dan berkarakter seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang, dia minta kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah seorang lelaki yang amat-amat mengkhawatirkan kecelakaan dan keburukan terhadap orang lain. Nak tunjuk baiklah tu. Maksudnya dia ni orang yang paling prihatin, paling khawatir, tak mau berlaku benda-benda yang berbentuk kecelakaan dan keburukan. Jadi kalau boleh, kamu tukarlah apa yang telah dimesyuaratkan bersama sahabat-sahabat kamu tadi, nak bunuh lelaki-lelaki Yahudi Bani Qainuqa. Sekurang-kurangnya lepaskan mereka, ampunkan mereka, biar mereka hidup. Jadi bila dia cakap macam tu dekat Nabi, Nabi memalingkan muka dia seolah-olah tak mau dengar. Tak mau dengar apa yang dikeutarakan oleh siapa? Dikeutarakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi paling kot lain pun dia pi juga tunjuk muka dia depan muka Nabi, menyebutkan benda yang sama agar diringankan hukuman terhadap Bani Qainuqa. Sampai satu tahap dia pegang saku baju Rasulullah, sampai dia masukkan tangan dia dalam jubah Nabi, menyebutkan benda yang sama. Nabi mengelakkan, Nabi suruh angkat dan lepaskan tangan kamu daripada jubah aku. Dia tak mau. Aku tidak akan lepaskan sama sekali sehingga kamu dengan keputusan tadi, apa yang jadi permintaan aku untuk meringankan beban ke atas mereka.
bagi dia seolah-olah dia ini masih lagi mewakili suara musyrikin Aus dan Khazraj. Sebab dulu memang mereka semua tu musyrikin, sama ada Aus ataupun Khazraj. Sebahagian besar Khazraj masuk Islam. Ada 2-3 Khazraj yang masuk Islam tapi munafik, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebenarnya pasal apa dia yang jadi macam ni? Memusuhi Nabi daripada awal sampai akhir. Sebab sebelum Nabi ni mai ke kota Madinah, orang memang nak lantik dia jadi Raja Madinah asalnya. Orang-orang Aus, orang-orang Khazraj nak lantik dia jadi pemimpin, jadi Raja Madinah. Tiba-tiba mari Nabi Muhammad, orang bagi perhatian dekat Nabi Muhammad, lantik Nabi jadi pemimpin. Hak tu dia geram tak berhenti tu. Tu dia munafik. Munafik daripada dalam. Bergabung, bersekongkol dengan Yahudi-Yahudi tadi. Jadi akhirnya dia lepaskan tangan dia dan Nabi bagi keputusan. Nabi kata mereka akan diampun dan dimaafkan, tetapi mereka tak boleh lagi duduk dalam bumi Madinah. Mereka akan diusir, mereka akan dihalau keluar. Jadi Yahudi-Yahudi ini dihalau keluar. Untuk kes Nabi tak bunuh dan Nabi sebut akan dihalau dan diusir, dia nak mari sekali lagi untuk minta tak payahlah usir, tak payahlah halau, cukup maafkan mereka saja. Tapi waktu dia nak pi ni, dia terhalang oleh salah seorang sahabat. Nasib baik sahabat tu awal-awal tinju dia, tinju dan tendang dia sampai dia luka parah. Jadi dia tak jadilah jumpa Nabi sebab kena tinju tu. Sebab itulah orang-orang Yahudi Bani Qainuqa sebut apa bila melihat kejadian ni? Sesungguhnya demi Allah, kami tak boleh lagi tinggal di satu bumi atau di satu tempat yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini telah dilukai. Dalam masa yang sama kami tidak mampu pun untuk membela dia. Boleh faham tak? Demi Allah, kami ini sesekali tidak akan tinggal di satu tempat atau di satu bumi yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini telah dilukai, yang mana pada masa yang sama kami tak mampu nak bela dia. Jadi mereka meninggalkan. Jadi di mana haluan mereka? Dalam kitab sirah banyak menyebut tempat pertama yang mereka pi ialah Wadil Qura, ke arah utara, Wadil Qura. Dia duduk di situ beberapa lama, kemudian mereka pi ke satu tempat yang bernama Azri'ah. Azri'at ni dahulu dalam wilayah Syam. Azri'at dalam wilayah Syam. Dan ada sebahagian mereka pi bergabung dengan Yahudi di Khaybar. Bergabung dengan Yahudi di Khaybar. Kalau kes Bani Nadir lepas tu, sebahagian mereka pi ke mana? Pi ke Yahudi Bani Khaybar juga. Asalnya Yahudi yang duduk di Khaybar tak pernah ada problem dan masalah dengan kepimpinan di Madinah. Sebab jauh. Khaybar dengan Madinah hampir 200 kilo. Tapi sebab geng-geng Qainuqa dengan geng Bani Nadir yang dihalau ni pi duk buat dajal, pi duk buat provokasi kat sana, sampai depa pun dilibatkan. Sebab tu 7 Hijrah berlaku perang Khaybar kan. Berlaku perang Khaybar 7 Hijrah. Baik, kembali kepada kes tadi. Jadi terusirlah Yahudi Bani Qainuqa. Baik. 2 Zulhijjah adalah detik-detik yang paling hitam, paling malam bagi Yahudi ni. Ketika ini terjadi kepada mereka, mereka tak dapat bantuan dan sokongan daripada 2 saudara mereka yang lain, Bani Nadir dan Bani Qurayzah. Bukan kata mereka terancam, mereka kena kepung tu, 2 ni mari tolong. Tak ada. Masing-masing dengan kaum dan bani masing-masing. Selepas itulah terjadinya perang Suwaid ni, ataupun disebut perang Sawik. Last tadi berapa? 2 Zulhijjah. Zulhijjah ni nak apa? Bulan Zulhijjah apa yang popular? Raya haji lah tak? Maksudnya lepas habis tu tak lama dah nak raya haji. Tapi sebelum raya haji, inilah dia perang Sawik. Perang Sawik ni ringkas je. Di Mekah ni, balik daripada perang dulu,
Abu Sufyan dan beberapa elit-elit Mekah ni dia bernazar dan bersumpah. Nazar dan sumpah yang mereka buat ni ekoran daripada kekalahan. Mereka sesekali tidak akan pernah membasahkan rambut dan kepala mereka sebelum dapat menewaskan Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Apa maksud sebelum menewaskan Muhammad dan sahabat dia, kami tak akan membasahkan rambut dan kepala? Bila kita buka kitab-kitab yang lain, contoh seperti Sirah Adam Syiki ataupun Sirah Halabiyah, dia akan kata maksud di sini ialah mereka tak akan mandi wajib. Maksudnya dia ialah mandi hadas ataupun disebut mandi suci. Maksud kami tak akan basuh rambut dan kepala tu. Maksudnya berhadas tapi tak mandi hadas, berjunub tapi tak mandi junub sebelum kami dapat kalahkan Muhammad. Itu Abu Sufyan punya cerita. Jadi dia kumpulkan tentera-tentera yang sedikit berbeza daripada Perang Badar sebenarnya, iaitu tentera-tentera yang boleh dianggap sebagai elit. Sejumlah tak ramai, 200 orang saja. Kita tak tahu macam mana Abu Sufyan boleh berfikir untuk mengumpulkan sejumlah tentera 200 nak pi lawan dengan Nabi di Madinah. Sedangkan hak dibawa sebelum ni berapa jumlah Perang Badar? 1000 pun kalah. Tapi mungkin dia berasa hak ni tentera yang agak terlatih dan dipanggil tentera-tentera elit ni, dia sanggup juga untuk meneruskan agenda dan perjuangan dia. Jadi bermula daripada kota Mekah, dia yang memimpin dan menjadi ketua seramai 200 tentera ini menuju ke Madinah. Dan bila sampai di Madinah, lebih kurang 12 batu dari kota Madinah, di situ ada satu pergunungan disebut Pergunungan Sa'id, ataupun setengah orang Arab panggil Pergunungan Na'id. Dalam kitab sirah disebut Pergunungan Sa'id. Jadi mereka duduk di lereng kaki bukit Pergunungan Sa'id tadi, mereka berkhemah di situ. Dan malam itu, selepas tentera-tentera dia rehat, tidur kerana penat perjalanan daripada Mekah, tanpa pengetahuan tentera dia, dia keluar seorang diri. Dalam keadaan dia menyamarkan diri dia, dia berjalan seorang-seorang menuju ke kota Madinah. Dan dia masuk dalam kota Madinah, menyelinap di sebalik manusia-manusia yang ramai, lalu menuju ke rumah salah satu pemimpin Yahudi Bani Nadir. Siapa pemimpin Yahudi Bani Nadir yang terkenal? Huyai bin, ingat nama Huyai? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni dia bukan orang lain, dia mertua Nabi juga. Huyai bin Akhtab ni pemimpin Bani Nadir. Satu masa dia jadi mertua Rasulullah sebab Rasulullah kahwin dengan anak dia. Salah satu isteri Rasulullah yang bernama Safiyah binti Huyai tu. Itulah adalah anak Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir. Saya ingat daripada 11 isteri Nabi, dia 3 yang terakhir. Sebab isteri Rasulullah yang terakhir, Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris, sebelum Maimunah, anak kepada Abu Sufyan, iaitu Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan. Sebelum tu, 3 yang terakhir ialah Safiyah binti Huyai yang dikahwini oleh Rasulullah selepas peristiwa perang Khaybar. Huyai bin Akhtab. Baik. Bila sebut isteri Nabi ni, kita ambil sedikit ilmu dan maklumat. Dalam sejarah 11 isteri Nabi ni, walaupun kita ada rekod 12 kan. 12 tu sebenarnya merujuk pada siapa? Maryah lah. Maryah Al-Qibtiyah. Seorang wanita yang dihadiahkan oleh Mekaukis Mesir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Rasulullah mengirim surat untuk apa ni, kita panggil menawarkan Islam kepada setiap pemimpin-pemimpin. Jadi balasan daripada Raja Mekaukis, di samping surat kepada Rasulullah, dia mengirimkan seorang perempuan. Sebenarnya bukan seorang tapi dua orang. Dia dua beradik. Hak kakak Maryah lah yang diambil oleh Rasulullah. Satu lagi adik dia Sirin.
Bila sampai dua ni, siri ni Rasulullah bagi dekat sahabat dia yang terkenal sebagai Syairul Rasul, penyair Rasul, iaitu Hasan bin Sabit. Jadi Hasan bin Sabit ambil siri, Rasulullah ambil Maria. Di samping tu ada seorang lagi lelaki. Ada lagi lelaki yang menjadi pengiring kepada dua orang ni. Lelaki ni khas dihantar oleh Mekaukis untuk jagalah keselamatan mereka sepanjang perjalanan sampai kepada Madinah. Jadi satu ketika lah dulu, adalah fitnah yang berlaku, yang mana tiba-tiba Mariah ni mengandung. Sebab Mariah ni ibu kepada anak bongsu Rasulullah yang bernama Ibrahim kan, yang paling kecil tu, yang meninggal dalam umur beberapa bulan. Kemudian waktu Ibrahim meninggal tu terjadi peristiwa alam, iaitu gerhana matahari kan, gerhana matahari. Dan Nabi pun sebut, bukanlah kerana kehidupan dan kematian seseorang terjadi gerhana tu, tapi inilah salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jadi fitnah atas Maryah tu, yang jadi dia mengandung ni bukan disebabkan hubungan dia dengan Rasulullah, tapi hubungan dia dengan lelaki hak iring dia datang daripada Mesir tu. Jadi awal-awal sahabat pun curiga, sehingga sahabat ni tangkap lelaki tadi nak tanya dia, betul ke dah anak yang dikandung Maryah ni daripada Rasulullah ke perbuatan curang dia dengan Maryah. Jadi lelaki tu dibawa oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak mau ada sahabat lain waktu dia nak inspect lelaki ni. Jadi dia pun tanya, betul ni. Last kali, dia pun datang kepada sahabat lain dalam keadaan Sayyidina Ali senyum. Senyum, pasal apa pula senyum, macam dah terbongkar rahsia. Sahabat-sahabat lain pun tanyalah, pasal apa senyum, dia ni terlibat ke tak terlibat? Dia kata tak terlibat sama sekali. Maksudnya orang buat fitnah atas dia. Apa sebenarnya yang berlaku? Masa inspek lelaki ni, Sayyidina Ali suruh dia londihkan seluar dia. Bila londih seluar, rupa-rupanya apa? Sebab itulah Raja Mekaukis suruh dia iring dua orang ni, sebab dia adalah pengawal di Mesir yang telah dikasih dia punya anu. Maksudnya takut semasa mengiring tu terjadi benda-benda tak elok tu, mereka ni dikasih awal lagi. Tapi bila dikasih, takkanlah dia, tak ada logik lah. Maksudnya tu lah, Sayyidina Ali senyum tu, maksudnya bukan dia lah, orang tuduh dan orang fitnah. Okey, itu sedikit cerita tentang isteri yang ke-12. Jadi daripada sebelah tadi, hak betul-betul isteri Rasulullah, saya nak sebut 5 orang daripada mereka. 6 orang daripada mereka ni yang betul-betul pure wanita Arab. Daripada 11 yang betul-betul pure wanita Arab dan memang keturunan Quraisy, ada 6 orang. Manakala 4 orang hanya keturunan Arab tapi bukan Quraisy, dan satu-satunya berketurunan Yahudi ialah Sofiyah tadi. Agak-agak yang keturunan Arab plus Quraisy siapa? Arab lepas tu Quraisy pula siapa? Hak dominan Aisyah confirm. Lepas tu Umar. Anak kepada Umar siapa? Hafsah confirm. Zainab binti Jahshin sebab dia sepupu Nabi confirm. Muawiyah bin Abi Sufyan, anak dia siapa? Ummu Habibah tadi confirm sebab dia Bani Umayyah kan. Nah, siapa lagi? Ummu Salamah. Seorang lagi. Khadijah. Okey, hal lain tu Arab biasa. Baik. Kembali kepada persoalan Huyai bin Akhtab. Jadi kawan ni, Huyai ni kenal tak Huyai ni siapa? Oh, takkan ustaz tanya lagi. Tadi ustaz dah sebut dia pemimpin Bani Nadir. Huyai bin Akhtab macam ni lah. Seingat saya dia punya salah silah ni. Huyai bin Akhtab ni, Huyai bin Akhtab bin Sa'iyah. Sa'iyah bin Amir, Amir bin Ubaid. Ubaid bin Ka'ab, Ka'ab bin Khazraj, Khazraj bin Habib, Habib bin Nadir. Inilah tok dia Nadir. Kenapa Yahudi ni dikenali Yahudi Bani Nadir? Nadir bin Kham, Kham bin Yahum. Yahum ni adalah keturunan yang sampai salah silah, depa ni keturunan Nabi Harun alaihissalam. Maksudnya Sofiyah anak dia dan Huyai sendiri, jalur salah silah keturunan mereka datang melalui adik-beradik Nabi Musa.
Musa tu adik, Nabi Harun tu abang. Tapi mereka bukan lalu jalur Nabi Musa, tapi jalur Nabi Harun alaihi salam. Okey. Dan itulah sebab bila dia awal-awal kahwin dengan Rasulullah, ramai di antara isteri Nabi yang memperlecehkan dia kerana keyahudian dia tu. Sebab orang lain semua orang Arab, sebab dia tu Yahudi, walaupun dia memeluk Islam, tapi antara yang memperlecehkan dia selalu ialah Hafsah. Jadi Nabi pergi tenangkan dia. Nabi kata, kamu kan anak seorang Nabi. Kamu kan anak pakcik, kamu kan seorang Nabi. Maksud anak dan pakcik tu bukan merujuk kepada bapa dia, tapi merujuk kepada Nabi Allah, Nabi Allah Harun. Dan kamu sekarang berkahwin dan di bawah perlindungan juga seorang Nabi, merujuk kepada dia kahwin dengan Nabi Muhammad. Jadi apa lagi yang boleh dibanggakan Hafsah ke atas kamu? Itu cara Nabi pujuk Safiyyah. Baik. Kembali tentang Huyai ini. Huyai ini bila Abu Sufyan datang minta tolong untuk berkompromi menyerang kota Madinah daripada dalam, dia teringat bahawa Bani Nadir masih lagi ada persetiaan dan perjanjian dengan Rasulullah menerusi piagam Madinah. Maksudnya tak boleh sesekali dia mengkhianati. Memanglah dia pun hati tak berapa suci, hati tak berapa baik, tapi dia masih ingat lagi perjanjian ni. Satu lagi, mereka teringat apa yang berlaku kepada saudara mereka Yahudi Bani Qainuqa, akibat melanggar dan mengkhianati perjanjian diusir. Jadi dia tak mau benda tu juga terjadi kepada Yahudi Bani Nadir. Lalu dia mengabaikan permintaan daripada Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan pun nak cari siapa ni? Nak cari siapa? Dia pi jumpa seorang lagi. Hak bawah sikit pangkat dia daripada Huyai, iaitu Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam. Kalau kita dulu ada Hasan Mishkam tak? Siapa Hasan Mishkam tu? Penjaga gol kan? Penjaga gol negeri mana? Johor asalnya, tapi dia pernah main dengan Selangor kan? Hak dia kena marah sebab apa? Dia terlucuk bola hak Abah Sa'ad skor gol masa tu 3-2 Selangor kalah kan? Oh, ingat lagi tak? Oh, tak ingat. Okey. Abah Sa'ad ingat? Abah Sa'ad? Abah Sa'ad ingat? Main import Johor sekali dengan Alistair Edward. Oh, tak ingat. Tak ingat, biar. Dia pun mana dulu dengan Erwin Boban. Okey, saja ada kenangan lama tu dah. Okey. Kembali. Kembali kepada kes tadi. Salam bin Mishkam. Asalnya Salam bin Mishkam ini adalah bekas suami kepada Sofiah itulah. Bekas suami kepada Sofiah tadi. Sofiah tu satu masa akan kahwin dengan Rasulullah. Tapi masa kahwin dengan Rasulullah, dia dah jadi janda. Suami dia kawanilah, iaitu Hasan. Hasan, dia jangan jadi Hasan Mishkam pula. Salim bin Mishkam tadi. Salim bin Mishkam. Lepas dia jadi janda dengan Salim tadi, dia pernah kahwin kali kedua dengan seorang lagi pembesar Bani Quraizah, iaitu Kinanah bin Ruba'i bin Abil Huqad. Jadi yang ketiga dah dia kahwin dengan Rasulullah. Jadi Salam bin Mishkam ni, dia pernah jadi duda kepada siapa tadi? Sofiah. Lepas tu Salam ni juga kahwin kemudian dengan Zainab binti Al-Haris. Salam ni kahwin dengan Zainab binti Al-Haris. Siapa Zainab binti Al-Haris? Sejarah ni kalau kena cukup menyedihkan. Oh, bukan Zainab Al-Haris, bukan isteri Nabi. Isteri Nabi betul, dua orang nama Zainab. Satu Zainab binti Jahshin, satu Zainab binti Khuzaimah. Bukan Al-Haris. Zainab binti Al-Haris inilah yang meletakkan racung pada kambing panggang yang Rasulullah makan. Oh, sebab bunyi Zainab Al-Haris nampak Islam kan? Zainab Al-Haris itulah isteri Salam bin Mishkam yang letak racun pada kambing panggang yang diberi kepada Rasulullah tu. Ha, tapi Rasulullah sempat termakan sedikit. Lepas tu baru apa dia, isi kambing tu bercakap dengan Nabi. Isi kambing tu sendiri cakap bahawa aku telah diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Nabi ludah balik, Nabi muntahkan balik.
Tapi seorang sahabat termakam kan. Apa nama dia tu? Bishar ke, tak ingat. Bishar bin Barok bin Ma'rur ke. Jadi kawan ni termakan banyak dan kawan ni meninggal dunia daripada tu. Jadi Rasulullah menerima benda tu sampai ke akhir hayat baginda. Bukan kata lepas makan tu Rasulullah meninggal. Tak, maksudnya sampai 4 tahun. Maksudnya akibat penderitaan daripada kesan-kesan racun tu ada efek pada kesihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah yang meracun Rasulullah, isteri kedua kepada Salam bin Mishkam, Zainab binti Al-Haris. Bila mari kepada Salam, Salam berbeza dengan Huyai. Salam ni memang nak bantu Abu Sufyan. Jadi apa saja permintaan Abu Sufyan seolah-olah akan ditunaikan oleh Salam bin Mishkam. Sama ada bentuk bantuan apapun, dia menyetujui yang Abu Sufyan ni akan menyerang Rasulullah dan akan dibantu oleh pasukan dia. Baik. Dan mereka ni berbincang sampai subuh. Tak tidur. Sampai hampir subuh barulah Abu Sufyan keluar daripada rumah ni, terus pi ke tempat sahabat-sahabat dia di pergunungan Sa'id tadi. Lalu dia pun mereka ataupun merancang sesuatu untuk peperangan ni. Lalu mereka pun bergerak pagi tu. Jadi bila bergerak pagi tu, lebih kurang 3 batu. Gunung tadi 12 batu. 3 batu daripada pinggir kota Madinah, mereka melalui satu dusun. Satu dusun. Kalau dalam kitab, dia huruf Ain, Ra, Ya, Dot. Ain, Ra, Ya, Dot. Nak baca apa? Ain, Ra, Ya, Dot. Nak baca apa? Ha, sebab itulah ada setengah orang baca dusun Al-Arid. Ada setengah orang baca dusun Al-Uraid. Uraid ke Arid, itulah dia punya ejaan. Cuma sebutan, ada orang baca Al-Arid, ada orang baca Al-Uraid. Di dusun ni mereka bertemu dengan dua orang sahabat Nabi, sahabat Ansar. Seorang tu nama dia Sa'ad bin Amir. Ataupun mungkin saya tersilap Amir bin Sa'ab. Apapun kalau bukan, kalau saya sebut Sa'ab bin Amir tu salah, maksudnya Amir bin Sa'ab lah. Tuan-tuan cuba cek balik eh, sama ada Amir bin Sa'ab atau Sa'ab bin Amir. Tapi confirm Sa'ab tu ada, Amir pun ada. Nah, cuma tak tahu mana betul je. Saya ingat nama tu betul dah. Dan seorang lagi pelayan kepada Sa'ab bin Amir atau Amir bin Sa'ab tadi. Bila jumpa dengan dua orang ni, yang dua orang ni berada di kebun masing-masing, depa tangkap, depa bunuh dua sahabat Ansar ni. Ni dalam perjalanan nak pi, tapi jumpa dengan dua orang ni, mereka tangkap, mereka bunuh dia. Kemudian mereka masuk dalam perkampungan tu, mereka bakar rumah orang-orang di dusun Al-Arid ataupun Al-Uraid tadi. Mereka bakar kebun-kebun mereka, mereka bakar pohon-pohon tamar. Jadi ada yang terselamat tu, segera mereka ni pi ke kota Madinah dan laporkan perkara ni pada Rasulullah. Jadi Rasulullah menyiapkan lebih kurang sejumlah 200 tentera. 200 tentera untuk berdepan dengan tentera-tentera Abu Sufyan. Jadi sebenarnya secara umum kita tak akan temui jumlah yang confirm daripada belah mereka 200 orang. Tapi jumlah sahabat Rasulullah yang pi itu tak ada diceritakan. Cuma kita ambil perkiraan macam ni. Kalau tentera jumlah kafir musyrikin Mekah diketuai Abu Sufyan, memang ada sebut Saiful Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab dia Rahib Makhtum, memang sebut 200 orang. Tapi kalau kita buka atlas kehidupan Rasulullah, ada nama apa Al-Maghlus tu, ada nama Ustaz ke Syekh Al-Maghlus tu, dia sebut Rasulullah menghantar lebih kurang 200 orang, termasuk Rasulullah sendiri, keluar daripada kota Madinah menyerbu pasukan musuh tadi yang ketika itu berada di dusun Al-Arid ataupun Al-Uraid tadi. Jadi disebabkan mereka dah sedar kedatangan Rasulullah ni, mereka bukan berani pun. Jadi mereka bukan berlawan, mereka bukan bertempur, tapi bersiap sedia untuk melarikan diri. Jadi macam tak ada guna bawa 200 tadi kan. Bunuh dua orang, lepas tu mari pasukan Rasulullah nak lari. Jadi akibat
masa mereka datang tu, mereka bawa beratus-beratus guni gandum sebagai bahan bekalan makanan mereka. Beratus guni gandum. Jadi akibat takut yang amat sangat dengan tentera Rasulullah ni, mereka tinggalkan sebahagian besar guni gandum di tempat tersebut. Tapi waktu naik unta dan kuda tu, ada lagi belakang tu. Tapi disebabkan barang tadi berat, dia akan menyebabkan jadi larian kuda tu jadi apa? Jadi slow sikit lah, jadi perlahan lah. Jadi kawan ni, hak kejak tu yang tak ada bebanan kat belakang. Kejak kita hak ada berguni-guni gandum. Jadi disebabkan nak suruh hak perlahan tadi jadi laju, apa patut dibuat? Sambil pacu kuda, duk buang satu-satu dah lah. Jadi duk buang, akhirnya Rasulullah kejak mereka sampai di satu tempat hak perang sebelum ni, disebut perang Qarqaratul Qudr tu. Di Qarqaratul Qudr itulah Rasulullah berhenti, mereka pergi lari. Rasulullah dan sahabat corner balik, kutip sisa-sisa gandum yang dijatuhkan oleh mereka, campur pula dengan gandum yang mereka tinggal di dusun Al-Ari. Sebenarnya peperangan ni tidak menumpahkan darah, cuma yang terbunuh dua sahabat sebelum ni yang kena bunuh oleh mereka. Jadi sebab nak menghinakan pasukan Abu Sufyan, maka peperangan ni dinamakan perang sawit ataupun perang tepung ataupun perang gandum. Kesnya tinggal gandum dan jatuhkan gandum, kutip gandum. Tapi sebab nak menghinakan depa lari takut daripada medan perang ni, dinamakan perang gandum. Tak ada peperangan pun. Sebenarnya banyak tak jadi perang. Perang pertama, perang Wadan. Perang Wadan tak perang pun. Perang kedua, perang Buat tak perang pun. Perang Usyairah, Badar Ula tak perang pun. Perang Asafan tak perang pun. Hak betul perang yang kelima, Badar Kubra tu baru perang. Banyak yang tak berperang pun. Satu lagi perang, nanti saya pernah dengar perang nama Zatul Rekok. Perang Zatul Rekok seingat saya tak jadi perang juga. Perang ni adalah perang yang ada depa ni kononnya nak serang kota Madinah. Tapi sebelum masuk tu mereka jumpa dengan dua orang yang sedang mengembala unta milik Nabi, lebih kurang 40 ekor. Di luar kota Madinah ada dua sahabat duk mengembala 40 ekor unta Rasulullah. Jadi mereka pi bunuh orang tu, melarikan isteri dia dan ambil curi 40 ekor unta Nabi ni. Dan sewaktu mereka nak berjalan balik, tak jadilah serang tadi sebab dapat unta, berpapasan dengan salah seorang sahabat Nabi. Kawan ni pun balik bagi tahu. Tapi sebelum bagi tahu tu, jumpa pula dengan sahabat lain yang waktu tu pagi-pagi nak keluar pi berburu. Sahabat ni nak keluar pi berburu. Saya lupa dah nama dia apa dah. Nak keluar pi berburu. Jadi dia kata, kamu pi ke kota Madinah bagi tahu kat Nabi, sementara tu aku yang pi kejar depa. Padahal depa tu ramai, aku ni seorang. Berani tak dia? Berani. Dia pi, dia duduk atas bukit. Bukit tu antara celah perjalanan yang disebut sebagai Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada'. Dulu Saniyatul Wada' ni tempat laluan hijrah Nabi kan? Tahu tak sebelum Hudaibiyah tu ada satu tempat nama Saniyatul Wada', ada nama Saniyatul Mirar, ada nama Saniyatul Mar'ah. Saniyatul Wada' tu tempat Rasulullah hijrah dulu. Sebab tu kita selalu duduk nasyid apa? Min saniyatil wada, menyanyi bagai nak rock. Orang tanya, apa dia saniyatil wada? Saya pun tak tahu tak. Okey, itu saniyatil wada. Baik, duduk di situ. Dia sebut apa? Dia kata, ada musuh, ada musuh, ada musuh. Padahal dia seorang. Tengok trik yang dia buat, walaupun dia seorang, dia pun tak berani juga. Musuh ramai, dia seorang. Dia cakap ada musuh yang menyebabkan musuh ada tengah bawa unta ni akan jadi gabrak. Ada orang tahu dah kita ambil. Dia pi belakang bukit, dia ni cekak memanah. Dia pi belakang bukit, sambil dia pacu kuda ni dengan laju, dia cabut panah, dia panah. Maksudnya gambaran orang tak nampak dia belakang bukit, tapi musuh nampak panah tu datang belah ni, padahal dia seorang je naik kuda. Jadi seolah-olah macam pemanah tu ramai gambaran dia. Sebab dia naik kuda, dia naik kuda dah.
Jadi ramainya. Jadi musuh tadi lari tinggal unta. Dia kata kalau musuh tu sedap aku ni seorang, aku confirm lari dulu, dia sebut. Tapi sebab dia buat trik tu, musuh tengok, oi ramainya belakang bukit, siap ada panah belah tu, panah belah ni, musuh tinggal unta lari. Jadi selamatlah unta Nabi. Nah tu salah nama apa lah sahabat ni. Tak apa tuan-tuan cari. Seingat saya perang Zatul Riqab. Baik, kembali kepada perang Suwaid tadi. Nabi tak tinggalkan tempat tu sebab Nabi ingat mungkin depa akan patah balik. Mungkin depa patah balik, Nabi stay di situ 5 hari 5 malam. Walaupun dia cuma 3 batu dengan kota Madinah. Berkemungkinan mungkin mereka boleh datang balik. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengoklah perang lepas tu. Lepas tu jadi perang apa? Perang hak betul-betul perang lepas perang Badar, perang apa? Perang Uhud. Ha, lepas ni nak jadi perang Uhud dah. Lepas pada hak ni. Lepas perang Uhud, ramai di antara kita tak perasan pun hari ni habis perang Uhud, esok ada perang lain. Perang apa? Hari ni habis perang Uhud, esok tu perang pula. Perang apa? Pernah dengar perang Hamra'ul Asad? Oh, tak pernah dengar Ustaz. Habis perang Uhud hari ini, bukalah kitab-kitab sejarah. Habis perang Uhud, perang Hamra'ul Asad keesokan harinya. Kita rasa pantas dan cepat. Oh, Ustaz, inilah perang yang paling cepat. Uhud, esok Hamra'ul Asad. Sorry to say. Ada lagi yang lagi pantas. Selepas perang Ahzab. Nabi balik perang Ahzab jadi perang apa? Nabi balik perang Ahzab, baru letak pedang. Baru letak pedang. Mari isteri Rasulullah seorang, basuh rambut Rasulullah, basuh badan Rasulullah, basuh kaki Rasulullah. Mari seorang lelaki menunggang kuda putih. Apa lelaki itu tanya? Awaqad wada'ta silah ya Muhammad. Adakah sampai saat ini kamu dah meletakkan pedang kamu, wahai Muhammad? Ni Nabi baru balik ni. Tadi habis perang Uhud, baru balik rumah. Baru letak pedang, baru nak cuci badan. Na'am, Rasulullah jawab. Wallahi, lelaki itu jawab apa? Ma wada'atil malaikatu ba'. Sampai saat ini, para malaikat belum meletakkan senjata-senjata mereka. Wa ma raja'atil an. Dan sampai saat ini, para malaikat belum lagi balik ke tempat asal. Illa min talabil qawm. Kecuali mereka sedang mencari satu kaum. Wallahi, innallaha azza wa jalla ya'muruka ya Muhammad bil masiri ila bani Quraizah. Demi Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla menyuruh engkau wahai Muhammad berangkat segera ke perkampungan bani Quraizah. Baru Rasulullah balik, Allah suruh pi bani Quraizah. Ada lagi yang sepantas ini? Tak ada lah kan? Gali parit belum habis penat lagi. Perang belum habis penat lagi. Kena tepung belum habis penat. Baru nak balik letak senjata, kena pergi perang pula. Tuan-tuan agak boleh pergi tak? Kalau keadaan macam ni. Kita gali parit besar, parit luas, parit panjang, tak habis lagi. Kena kepung, kurang makan, kurang minum, kurang bekalan, tak habis lagi. Baru balik nak letak senapang, nak letak apa, pergi perang. Maksudnya sahabat boleh pergi dengan jumlah yang sama, 3,000 di Medan Ahzab, 3,000 mereka bertolak ke perkampungan Bani Quraizah. Nanti saya akan cerita dalam satu kuliah sejarah panjang Yahudi Bani Quraizah ni, cukup special. Itu adalah suku terakhir kan. Mula-mula Bani Qainuqa settle, yang kedua Bani Nadir settle, yang ketiga Bani Quraizah. Kembali kepada persoalan tadi. Duduk 5 hari 5 malam, akhirnya bila Rasulullah balik ke Madinah, apa yang berlaku? Bani Qainuqa 2 Zulhijjah. Lepas tu duduk 2-3 hari jadi benda ni. Rasulullah pula duduk 2-3 malam, 5 hari 5 malam. Agak-agak balik ke Madinah jadi apa? Dalam riwayat menyebut inilah solat Idul Adha kali pertama Rasulullah dan sahabat. Balik daripada Perang Sawit tahun kedua Hijrah, bukan setakat yang kali pertama tu solat Idul Adha, tapi juga adalah sembelihan korban pertama Rasulullah di hari Idul Adha.
Habis Rasulullah solat, semayang, Rasulullah sembelih seekor kibas dan dituruti oleh sahabat-sahabat yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah yang sama, kemudian dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin. Cuma solat yang pertama ni Rasulullah tak buat dalam Masjid Nabawi, tapi Rasulullah solat di satu kawasan lapang dan luas di sebelah kota Madinah. Jadi semayang di tempat lapang yang luas dikatakan sebagai solat Aidil Adha yang pertama. Itu kisah solat Aidil Adha yang pertama lah, tahun 2 Hijrah. Kalau solat Hari Raya Aidil Fitri, tahun berapa Tok Imam? Ada tahun dia. Kalau solat Jumaat, solat Jumaat pertama Rasulullah di mana? Mekah ke Madinah? Mekah ke Madinah? Solat Jumaat Rasulullah yang pertama. Kewajipan solat Jumaat tu turun sewaktu Rasulullah duduk Mekah. Kewajipan solat Jumaat turun, Rasulullah duduk di Mekah. Tetapi condition Rasulullah nak melaksanakan solat Jumaat tu tak mungkin sewaktu berada di Mekah. Jadi Rasulullah hantar seorang utusan bagi tahu kepada duta dia. Siapa duta pertama ke Madinah yang Rasulullah hantar selepas dua perjanjian? Perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2. Masa habis perjanjian Aqabah 2, mereka nak balik, mereka minta seorang sahabat bersama mereka untuk ajak Islam di Madinah. Rasulullah hantar siapa masa tu? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Dia hantar utusan, wahai Mus'ab, dah turun kewajipan solat Jumaat. Kami di Mekah ni tak mampu lagi nak melaksanakan, tapi kamu di Madinah boleh dah solat Jumaat. Jadi sahabat Ansar, Aus Khazraj dah solat Jumaat. Jadi bila Rasulullah berhijrah, Rasulullah sampai di Quba. Rasulullah bertolak hari tu pagi Jumaat. Pagi Jumaat daripada Quba nak pi ke betul-betul ke Madinah. Tengah jalan tu ada satu wadi. Di wadi itulah Rasulullah solat Jumaat buat kali pertama. Atas diri Rasulullah tu kali pertama di wadi tersebut, tengah jalan antara Masjid Quba ke Madinah. Madinah tak ada masjid lagi sebab baru buat Masjid Quba. Lepas pada ni baru Rasulullah buat Masjid Madinah. Dan solat Jumaat pertama ni dia berbeza dengan kita buat hari ni. Apa yang berbeza? Nabi semayang dulu baru khutbah. Hak pertama tu Nabi semayang dulu baru Nabi berkhutbah. Isi tek khutbah pertama tak panjang. Kalau kertas A4 7 baris je. Isi khutbah Nabi tu 7 baris je kalau kertas A4 sebab nak berjalan jauh. Cuma ada kes lah penukaran tu berlaku, kenapa kita hari ni khutbah dulu baru semayang. Ni ada juga kisah-kisah yang lawak pasal orang tak pernah mai semayang kan. Berkaitan dengan kes semayang raya ni lah kan. Dia kata pelik lah orang sini. Dia selalu pergi semayang Jumaat lah. Jadi bila pergi semayang Jumaat, khutbah dulu baru semayang. Jadi dia jarang pergi semayang raya. Itulah kali pertama dia kata pelik orang di sini semayang dah. Pasal apa pelik? Sebab semayang dulu baru khutbah. Semayang dulu baru khutbah. Jadi dia habis semayang tu nak balik dah lah. Sebab dia ingat dia terlepas khutbah tadi. Jadi dia nak balik, tiba-tiba orang duduk bang naik atas mimbar. Atau teguk tu imam di sini. Mesti ni orang pas mayang balik. Dia baru start nak khutbah. Sedangkan dia tu yang terbalik. Okey, tak apa lah. Kembali kepada persoalan asalnya tentang solat Aidil Adha. Jadi berakhirlah isu tentang perang apa? Perang Sawik. Lepas perang Sawik ada perang apa? Siapa ingat? Sawik pun tak ingat ustaz, takkan lain ingat. Lepas perang Sawik dia ada perang dengan satu kabilah nama Bani Ghatfan. Bani Ghatfan. Jadi Bani Ghatfan ni dalam tu dia ada dua suku, satu suku Muharib, satu suku Sa'labah. Kes ni popular sebab ada Daksur. Daksur tu dalam perang Bani Ghatfan ni, Daksur ni yang pi dia menyusup, dia tengok Nabi tengah berehat, Nabi terlena bawah pokok, ingat tak? Dia pun pi ambil pedang, dia acu kat Nabi. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu daripada kematian tu?
Ha, Nabi kata, Allah yang akan menyelamatkan aku. Lepas tu, bila Nabi jawab lagu tu, tangan dia bergetak, pedang tu jatuh. Nabi pula ambil pedang, Nabi pula tanya, sekarang siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada kematian? Anda pernah dengar tak cerita tu? Ha, Da'sur tu perang lepas tu. Lepas Sawit tu, dipanggil perang dengan Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ni satu suku duduk di utara Madinah. Memang musuh ketat pun. Memang musuh ketat. Sebab mereka antara tentera bersekutu. Bila sebut Perang Ahzab dulu, tuan-tuan, Perang Ahzab ni permainan siapa sebenarnya? Benarkah orang-orang kafir Quraisy nak memerangi Rasulullah? Tak juga. Sebab mereka dah kalah dua kali. Satu Perang Badar, kalah dah. Perang Uhud, kalah pula. Esokkan hari yang saya sebut tadi, Hamra'ul Asad lari juga. Dia kata apa kat Abu Sufyan? Sebelum ni mungkin kamu kalah Abu Sufyan sebab kamu lawan seorang sama seorang. Maksud seorang sama seorang tu, dia pasukan Islam, kamu kafir Quraisy musyrikin saja. Tapi kalau kita bergabung ramai-ramai, memang boleh menang punya. Ha, dia pergi peruk Abu Sufyan. Abu Sufyan naik semangat. Lalu Abu Sufyan secara ringkas sediakan 4,000 tentera. Kafir musyrikin Mekah saja 4,000 tentera. Lepas tu dia bergabung pula provokasi suku-suku duk luar kota Mekah. Bani Fazarah masuk, Bani Murrah masuk, Bani Sulaim masuk, Bani Makhzum masuk, Bani Asad masuk, membentuk 7,000 ke 8,000 pula. Berjalanlah 7,000 ke 8,000 sampai di luar kota Mekah, Bani Ghatfan di utara kota Mekah geng join depa. Hak kata Nabi Ikih Da'sul tadi, Bani Ghatfan join. Masuk dalam kota Madinah, Yahudi Bani Quraizah pula join. Inilah disebut tentera Ahzab, 10,000. Lawan Rasulullah berapa ribu? 3. Semua purata perang hak besar sebelum ni, satu kena lawan 3. Mula-mula 1,313. Perang Uhud 3,000 lawan 1,000. 1/3 juga. Hani 10,000, 3,000. 1/3. Tapi Perang Uhud sebenarnya tak sampai pun 3,000. Tak sampai pun 1,000. Sebab 300 lebih balik awal lagi. Angkara Abdullah bin Ubay bin Salul. Hak sampai di medan nak tinggal lebih kurang 800 ke 700 nak 800. Depa balik awal lagi. Tapi sebab pi asal tu depa letak secara umum 1000 tentera. Jadi itu Bani Ghatfan, Bani Ghatfan. Kalah Bani Ghatfan, dia ada satu lagi perang-perang Buhran. Lepas Perang Buhran tu baru Perang Uhud. Perang Uhud. Uhud depa kalah. Bukan kata kalah lah. Kita nak kata apa Perang Uhud ni? Kalah ke menang? Dua-dua tak kalah, dua-dua tak menang lah. Senang cerita maksudnya fair lah. Sebab kita pun ramai terbunuh. Berapa orang terbunuh? Perang Uhud 70 kan sahabat? 70 sahabat termasuk bapa saudara Nabi, iaitu Hamzah. Yang malam sebelum perang tu Rasulullah dah bermimpi dah. Dalam mimpi itu Rasulullah melihat malaikat turun memandikan jenazah Hamzah. Hamzah tak perang lagi ni. Tapi malam itu Rasulullah mimpi malaikat dah mandi jenazah Hamzah. Dia tahu Hamzah akan syahid. Pada malam itu juga Rasulullah dijaga oleh satu sahabat yang bernama Zakwan bin Qais kan. Zakwan bin Qais. Zakwan bin Qais ni asalnya Nabi kata, malam ni aku nak tidur dalam kemah. Malam ni aku nak tidur dalam kemah, siapa nak jaga aku? Nabi tak nampak pun dalam gelap. Dia pun kata, saya wahai Rasulullah dalam gelap. Jadi siapa kamu? Saya bernama Zakwan. Ha, tak apa. Nabi tak nampak pun siapa. Nabi suruh duduk. Ha, siapa lagi antara kamu yang nak jaga? Bangun pula seorang orang lain. Siapa nama kamu? Ibnul Qais. Ha, tak apa, duduk. Lepas tu, siapa lagi nak jaga? Bangun seorang lagi. Ada gelaran dia Abu apa-apa, duduk. Tiba-tiba Rasulullah panggil. Mari tiga orang tadi. Yang mari cuma seorang. Dia kata, kamu siapa? Nama aku Zakwan. Mana Ibnul Qais? Akulah Zakwan Ibnul Qais. Lepas tu, seorang lagi siapa? Abu tu. Gelaran aku lah tu, Abu tu. Sebenarnya tiga tu dia seorang. Lepas tu sahabat Zakwan Ibnul Qais. Kisah dia. Zakwan Ibnul Qais. Dia banyak kalau kita belajar kisah-kisah sahabat ni, satu benda yang special.
Ada satu lagi yang special, tuan-tuan cari sahabat nama Kulsum bin Hikam. Kulsum bin Hikam. Kalau kita Kulsum selalu nama ni, dia pi ke jantina perempuan. Kan Kulsum, Kulsum ni lelaki. Kulsum bin Hikam. Kulsum bin Hikam ni satu special dia. Satu hari, Rasulullah minta dia jalankan satu ekspedisi. Ada beberapa sahabat yang ikut dia. Tapi Nabi kata, sepanjang ekspedisi ni, kalau tiba waktu semayang, tiba waktu semayang, kamu kena lantik Kulsum jadi imam kamu. Jadi sahabat ni pun pilah. Bila tiba waktu semayang, dia pun jadi imam. Bila tiba waktu semayang, dia pun jadi imam. Tapi yang tak bestnya, setiap kali dia jadi imam, habis baca Fatihah, dia tetap baca Qul Huwallah, tak berhenti. Maksudnya contoh, berhenti semayang maghrib. Waladhalim, bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu ahad. Bangun rakaat kedua pun, waladhalim, Qul Huwallahu ahad. Semayang lain pun, Qul Huwallahu ahad. Semayang tu pun, Qul Huwallahu ahad, tak berhenti. Jadi sahabat ni pun, eh kamu ni buat Nabi tak buat bid'ah ni. Oh, zaman tu pun sahabat membid'ahkan sahabat dah. Jadi balik tu mereka terus pergi jumpa Nabi. Bahawa kami memang buat apa yang Nabi suruh, bila semayang lantik Kulsum jadi imam kami buat. Tapi yang tak bestnya tiap kali semayang dia Qul Huwallah tak berhenti. Boleh tak wahai Rasulullah? Dia kata, kamu balik ni tanya aku. Pasal apa kamu tak tanya dia sendiri? Pasal apa dia baca Qul Huwallah? Jadi kawan tu pun pilih tanya Kulsum. Kulsum habak. Dia kata, aku suka surah ni sebab satu surah ni mengajarkan kepada aku tentang sifat-sifat Allah ni tanpa dicampurkan dengan ayat yang lain atau sesuatu yang lain. Maksudnya Qul Huwallah ni pure cerita sifat Allah, tak campur dengan benda lain. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Lam Yalid, semua sifat Allah. Jadi aku sukakan benda ni dan aku bacakan setiap kali waktu semayang. Jadi bila dengar Kulsum jawab macam tu, dia pun pergi habaq balik. Jadi apa Rasulullah jawab? Bagi tahu kat Kulsum, bergembiralah dengan apa yang dia lakukan kerana Allah suka dengan cara dia tu. Ni nak habaq khusus. Maksudnya apa yang dia buat tu mungkin agak terpencil daripada orang, tetapi menjadi kesukaan Allah atas amalan dia. Jadi tak semestinya kita nak buat juga. Macam untuk Iman contoh, dia buat lagu tu kenal. Nah, lepas ni isyak dua-dua keluar Allah, subuh esok dua-dua keluar Allah, kenal dia. Walaupun taranum tajwid dia okey, tapi air tu Iman ni keluar Allah tak berhenti ni. Lepas tu sampai surat berhenti lah. Okey, nampak tak? Ha, tu banyak sahabat-sahabat special. Banyak sahabat-sahabat special. Ada sahabat yang perang Uhud tu, yang meninggal, mayat dia hilang kan? Ada yang mayat dia hilang, macam Hamzah lah. Mayat dia hilang, kemudian dijumpai dalam keadaan sudah siap dimandikan. Maksudnya ada malaikat turun, mandikan jenazah dia. Ada juga dalam perang Uhud, yang Allah berbicara langsung dengan mayat tu tanpa hijab. Allah berbicara secara langsung tanpa hijab, ayah kepada Jabir bin Abdullah kan. Maksudnya sebab itulah turun turun ayat yang Allah katakan sesungguhnya orang yang mati syahid ni sebenarnya tidak meninggal dunia, tapi mereka tetap hidup dan diberikan rezeki oleh Allah. Sebab asalnya Allah tanya, kamu nak apa? Kamu nak apa? Dia kata, kalau boleh aku nak hidup sekali lagi atas dunia, nak masuk dalam medan perang, nak syahid sekali lagi. Dia ni mati syahid dah. Tapi bila Allah tanya kamu nak nikmat apa lagi, dia kata kalau boleh, ha, kalau boleh perhidup balik. Aku nak hidup balik, aku nak masuk perang sekali lagi, biar mati syahid sekali lagi. Tapi boleh tak lagu tu? Boleh tak dia akan hidup lagi? Tak. Tapi Allah sampaikan hasrat dia tu dalam ayat tadi. Maksudnya nikmatnya, anugerah besarnya kepada orang yang mati syahid. Maksud adalah spesies-spesies lain, bentuk-bentuk kematian yang istimewa. Termasuklah delegasi Nabi tadi, Mus'ab bin Umar. Nabi menitis air mata. Sebab sahabat ni lah yang ambil kain dia tu, tutup muka, nampak? Nampak kaki. Rasulullah tarik, nak tutup kaki, nampak muka. Maksudnya tak cukup kain. Tutup kepala dia, kaki dia ditutup dengan rumput-rumput izkir. Kesian.
Sebab Mus'ab ni, kenapa Rasulullah menangis? Sebab apa yang ada pada Mus'ab, semua orang lelaki nak. Orang lelaki tak boleh berbohong bab ni. Apa yang Mus'ab ada, semua orang lelaki nak. Mus'ab ni boleh katakan the perfect person. Tampan, Allah bagi dia tampan, kekayaan, disayangi ibu dan bapa, dimanjai oleh keluarga, digilai oleh wanita, pakaian baru-baru, minta apa semua dapat. Siapa tak mau? Dak contoh kita kata, hak pertama handsome. Siapa tak mau? Oh, abang tak mau. Kalau orang kata tak mau handsome, kita berasa ni sebab hak tak handsome ni, hak tak handsome pun pagi-pagi bila dia tengok cermin, apa reaksi dia depan cermin? Ni bukan orang handsome, orang tak handsome. Hak handsome je dia tengok handsome, okey dah. Hak tak handsome je nak. Padahal tak handsome pun lah, bila duduk depan cermin dah. Kok ni lah. Ha, macam-macam. Tu hak tak handsome, perasaan nak handsome. Kaya, semua orang nak. Minta, minta keluarga bagi, ibu bapa bagi, disayangi ibu bapa, digilai wanita, pakaian mahal-mahal, semua. Tapi yang masnya bila dia balik daripada Habsyah, dia termasuk sahabat yang hijrah ke Habsyah. Dia jumpa dengan Rasulullah dengan sahabat, tiga karakter sahabat. Ada sahabat yang tengok dia menangis. Ada sahabat yang tak sanggup tengok, tunduk. Tunduk, tak sanggup tengok ni Mus'ab yang dia kenal hari ni. Tunduk. Ada sahabat tak menangis, tak tunduk, tapi tengok pejam mata. Ada tengok menangis, ada tu tak sanggup pejam mata, tak tunduk pejam mata, tak sanggup tengok. Ada yang tak pejam mata, tak sanggup tengok, tunduk. Sebab Mus'ab yang duduk depan hari ni bukan Mus'ab yang dia kekenal dulu. Dengan rambut yang kusut masai, pakaian yang compang-camping, berlubang-lubang, tak terurus. Tapi itulah. Dan Allah telah berikan nikmat dia di atas dunia ni dengan syahid di medan Uhud. Hanzalah tu sebab apa? Hanzalah tu sebab dia baru kahwin. Kemudian tak ada mandi wajib kan? Dia baru kahwin malam tu, malam pertama. Lepas tu tiba-tiba dekat subuh tu gendang, gendang perang Uhud. Keluar perang, keluar perang, keluar tu tak ada mandi wajib. Yang tu malaikat turun mandikan mayat dia. Banyak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat bersedih dengan kematian 70 sahabat. Memang fair lah kita kata. Mereka pun tak menang penuh. Kita pun tak kalah penuh. Oh, action yang buat kita, padahal tak terlibat langsung pun kita lah. Bila kebanyakan sebut kita tu merujuk kepada belah Islam lah. Bukan kata kita duduk dalam medan tu, oh pasan dia kata kita pula. Baik, itulah hakikatnya. Hamra'ul Asad ni macam ni. Sebenarnya hak kata mereka balik tu, tak balik pun. Rasulullah balik ke Madinah, mereka lepas habis di medan Uhud tak balik. Sampai setelah mereka datang balik, mereka duduk di satu tempat, nama Hamra'ul Asad tu lah dinamakan perang ni. Bila Rasulullah tahu, Rasulullah keluar petang tu. Petang nak masuk malam, Rasulullah keluar. Tapi jumlah tentera 70 mati. Ada ramai sahabat yang cedera. Tak semua orang boleh keluar. Tapi jumlah tu sedikit. Rasulullah beranikan diri keluar juga. Cuma taktika Rasulullah, dia suruh sahabat pasang majum banyak-banyak. Bila tiba waktu malam, pasang majum, cucuk api tu, cucuk di semua tempat biar musuh nampak. Allah, padahal tak ada orang pun. Sama macam hak kuda panah tadi, hak belakang bukit, dia seorang je kan. Hak ni pun bila musuh tengok, di sana ada majum api, di sini ada api, di sini ada api, dia nampak seolah-olah ramai, padahal tak ada orang pun tempat tu, ada orang sikit je. Tapi bila musuh tengok, oh tak boleh, kita tak boleh, kita kena balik sungguh. Jadi Hamra'ul Asad tak jadi perang pun. Mereka balik semula. Ini adalah bentuk taktikal-taktikal. Yang paling menarik taktikal perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah. Ingat tak yang Saidina Umar duduk di Madinah, tiba-tiba dia bangun. Dia bangun macam dia mengarahkan. Sahabat ke bukit, ke bukit. Dia nampak kan Allah gambarkan masa tu kasyah pada dia keadaan sahabat. Tapi menang ke kalah Qadisiyah? Menang. Sebab
Khalid bin Al-Walid pada masa tu dia guna satu taktik kaedah yang dipanggil gerakan ombak. Gerakan bukan ombak satu, ombak dua, ombak tiga tu dah. Tu Tony Jaa punya cerita. ombak laut lah. Maksud ombak laut tu gerakan yang sama seperti penyokong EPL buat. English Premier League kan waktu mereka duduk sebut. Dia bukan bangun duduk-duduk tu kan. Bangun duduk dia nampak macam bergelombang. Walaupun jumlah sebenar tak ramai, tapi kalau kita bergerak dengan corak tu orang nampak ramai. Cara bergerak tu turun naik nampak ramai. Dan akhirnya menanglah Islam ke atas tentera Qadisiyah. Jumlah memang amat berbeza. 10 ribu lawan beratus ribu. Menang. Perang Nahwan pun menang. Yang akhirnya kerajaan Parsi tumpas. Nah, sebab itulah orang Parsi amat membenci Sayyidina Umar. Orang Parsi benci Sayyidina Umar. Lah ni Parsi jadi apa? Parsi jadi apa lah ni? Oh tuan-tuan, saya tak sebut, tuan-tuan sebut. Itulah sebab dia. Parsi akhirnya tumpah. Salah satu ada kerana doa Rasulullah. Kerana dahulu bila Rasulullah hantar utusan dia, surat tu dikoyak-koyakkan oleh Maharaja Parsi. Maharaja Parsi pada masa tu siapa? Zaman Rasulullah. Siapa? Hormuz lah. Raja Hormuz. Hormuz. Masa perang Nahwan tu Yazdir Gad 3. Yazdir Gad 3. Tapi dalam sejarah Raja Parsi antara yang paling terkenal ialah Anushirwan. Anushirwan yang adil. Sejarah dia ramai dikenali di tanah Arab zaman-zaman dululah. Ni saya cerita sedikit Anushirwan. Anushirwan di satu hari dia keluar berburu dengan tentera-tentera dia. Dia keluar berburu dengan tentera dia. Jadi bila dia keluar berburu, dia terjumpa seekor rusa. Jadi dia kejar rusa tu sehingga asyik dia kejar rusa tu, dia ni terlepas pandang kepada pengawal-pengawal di belakang, tak ada nak jejak dia. Akhirnya dia sesat seorang-seorang dalam hutan. Dia sesat seorang-seorang dalam hutan. Bila dia terlepas rusa, dia patah balik, tak jumpa pengawal dia. Pengawal dia pun duk cari dia, tak jumpa juga. Akhirnya waktu nak malam, hujan renyah-renyah, dia duk mundar-mandir dalam tu, dia jumpa satu pondok buruk dalam hutan. Sebab ada cahaya lampu, dia kira ada manusia. Sekurang-kurang dia boleh malam tu tumpang tidur, berteduh. Jadi dia pun letak kuda dia. Dia dengar macam ada percakapan, suara bunyi wanita. Lalu dia ketuk daripada luar. Jadi makcik tu mungkin pelik lah, sebab orang tak pernah tahu dah dua beranak ni duduk dalam hutan kan. Tengok-tengok ada seorang lelaki. Dia pun ceritalah. Tapi dia tak abak dia raja. Dia kata, aku berburu bersama kawan-kawan. Aku terlepas daripada pasukan. Aku tersesat. Jadi malam ni aku tak ada tempat tidur. Hujan pula. Jadi makcik tu kesian. Dia kata, masuklah. Tapi kami tak mampu menyediakan apa pun sebab kamu tahu kekurangan kami. Cuma ada jerami di situ. Ha, tuan boleh tumpang tidur di situ. Jerami pun jeramilah. Sebab bagi Piramli, jerami pun jeramilah kan. Dia boleh nyanyi lagi kan. Sedangkan lidah lagi tergigit tu. Atas jerami kuda kan. Baik, bila dia tidur di situ. Jadi, makcik ni ada anak perempuan. Makcik kata, suruh anak dia tolong pi perah susu. Susu kambing bagi dekat tetamu. Dia kan sesak berjalan, mungkin dia dahaga, dia penat. Jadi anak makcik ni pi perah susu. Jadi dia pun bangun juga pi tengok. Bila perah susu tu banyak keluar susu. Jadi dia kata, aku tak pernah tahu pun masih lagi ada rakyat aku yang aku tak tahu tempat tinggal mereka. Maksudnya ada lagi hak terpencil. Dan bila tengok susu di perah tu banyak, dia kata, kalaulah satu masa aku kenakan cukai ke atas apa yang mereka miliki ni, bagus juga. Kalau aku kenakan cukai. Jadi dia pun minum. Tengah malam tu dia terbangun lagi. Dia terbangun lagi. Jadi dia minta satu lagi. Makcik tu pun kata, pi perah sekali lagi. Anak dia perah kali ni tak keluar. Apa kata-kata anak ini yang menyebabkan hati dia terdetak? Dia kata, wahai ibu, tadi aku perah keluar dan ni aku perah tak keluar. Mungkin sekarang ini raja dan pemimpin kita mempunyai niat yang tak baik pada rakyat dia.
Mungkin raja punya niat yang tak baik pada rakyat dia. Tadi keluar, lani aku perah tak keluar. Dia pun tertutup, oh aku telah melakukan kesilapan, aku tarik balik. Cuba buat sekali lagi, bila puas sekali lagi, oh keluar terus. Mungkin raja kita dah tarik balik akhirnya. Nah, ini tu anusiruan. Lepas tu lah, bila dia keluar esok, dia pengawal dia, dia nak balas jasa, pengawal dia pi ke situ, panggil dua beranak ni, datang ke istana. Barulah dua beranak ni tahu yang singgah rumah dia malam tu raja dia pun. Lalu raja pun minta maaf sebab dia punya niat yang buruk pada awalnya. Sebab dia minum awal tu mula-mula susu, lepas tu tak keluar susu, dia tarik balik keluar. Tu nak habat hubungan hati. Siap yang hati tu punya connection dengan kebaikan, pasti ada keberkatan. Connection yang tak ada berkat, itulah juga sebaliknya. Tu anusiruan yang cukup dikenal zaman raja Parsi yang adil. Kemudian hak belakang-belakang ni hak tak berapa adil lah. Hak zaman Parsi Rom, Parsi Rom, Rom, Rom menang atas Parsi, sekali-sekala Parsi menang ke arah Rom. Sekali-sekala saya tengok jam pun 9:15 dah ni. Boleh berhenti dah tu. Hari ni hari pertama memang cukup penat lah. Sebab saya kena drive, saya kena apa. Okey, apapun hak lawak tu lawak lah, bercanda tu bercanda lah. Orang Indon sebut bercanda. Sebab jarang nak tengok ustaz bercanda kan. Sebab semua dalam YouTube muka serius kan. Ha, ni sekali-sekala. Tuan-tuan harapnya apa dia istifadah atau pencerahan kita malam ini, walaupun pointed kita pada perang sawit tu. Jadi saya tidak suka kita ni scope ataupun skeptik bila kita cerita dia jadi macam terhad. Jadi kita cerita apa yang berlaku sebelum, kita cerita apa yang berlaku selepas dan perkara-perkara yang berkaitan untuk kita menambahkan ilmu-ilmu pengetahuan kita khusus tentang peperangan Rasulullah dan lebih umum tentang sirah baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Yang baik tetap datang dari Allah, yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu tak ada orang lain, datang dari diri saya sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratis syari'atik. Fawassiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر. Ahli sunnah wal jamaah adalah apa yang dibawa oleh majoriti ulama. Datanglah iaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari membentuk suatu front atau suatu barisan yang mana barisan itu memberanikan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berada di bawah satu bendera melawan Mu'tazilah dan terbinalah ahli sunnah wal jamaah.